dari Waspada, dari ya Metro TV, Metro TV, Raya Aceh. Ada regulasi mana jalankan semua poin-poin dalam UNDCP dan Raya Aceh. Selama berapa tahun itu bagaimana realisasi dari poin-poin yang mau telah tercapai keseluruhan. Nanti intinya permintaan dari kita bahwasanya pemerintah harus tegas dan konsisten untuk kita seperti regulasi yang ada. Mungkin kamu bertanya maju tentang kegiatan agenda kita datang ke Aceh Barat. Hubungannya. Ya, ini agenda sehubungan dengan undangan Buat Haji, undangan dari Abuya Amran Wali. Dia mengundang kami untuk di samping memperingati ulang tahun ke-42 meninggalnya ayahanda beliau. Al-Fadili 42 tahun yang lalu. Yang kedua sehubungan dengan Majlis Tauhid dan Tasawuf. Jadi kami datang dalam untuk memenuhi undangan tersebut. Yang rencana besok insyaAllah kami akan sampai itu juga bersatu kami dan para ulama yang serta berkumpul semua. Ini ada yang terkait dengan partai yang ada di, kebijakan partai TA untuk mencalonkan kandidat mewakili dari TA sendiri itu bagaimana? Ya, cuma terkait pencalonan seorang kandidat, pencalonan dari partai sendiri itu bagaimana? Untuk dari PA. Untuk mana? Provinsi atau kabupaten? Bupati. Jadi itu sebenarnya saya tidak bisa memberikan komentar yang banyak di sini karena segala sesuatu kita harapkan supaya tercapai dan mencapai suatu solusi yang baik dan yang penting juga adalah bersatu padu ya untuk kita kembali menurut jalan yang sebenarnya sehingga kita kembali seperti dulu ya, mudah-mudahan kita akan mencapai itu dan solusi yang baik insyaallah dengan cara yang pekat macam mana cara yang tak usah ya itu tentang kabupaten-kabupaten itu berbeda terserah pada wilayah itu sendiri yang menyelesaikan masalah yang timbul di wilayah itu sendiri. Kalau misalnya kita dari provinsi itu bagaimana sikap kita menyikapi adanya beberapa orang calon yang mewakili dari sebuah partai hingga PTA sendiri itu bagaimana? Itu seperti yang telah terjadi. Kita sekarang telah membentuk apa yang disebut dengan Tuha 8. Itu di samping dengan Tuha 2. Ya. Jadi Tuha 8 itu adalah suatu badan yang terbentuk sekarang ya untuk membantu proses apa yang terjadi sebenarnya ketidak kita ingini di wilayah-wilayah misalnya ya. Jadi nanti kalau misalnya daerah sendiri wilayah sendiri itu sendiri tidak bisa menyelesaikan mengadakan solusi untuk menyelesaikan masalah mereka akan datang untuk membantu jadi untuk membantu proses turun ke kabupaten mungkin sistem kerjanya itu apakah melakukan survei observasi atau voting itu bergantung apa yang di maui apa yang diminta oleh Murkada ya macam mana cara membantunya ya tentu secara kompromi
ya, supaya itu masalah akan terselesaikan dengan cara yang paling bijaksana. Berarti maksud metodenya mufakat, musyawarah. Musyawarah, musyawarah dalam agama itu di penting dan sekali. Kalau kita orang Islam itu selalu dalam muslim musyawarah. Kalau ada sesuatu yang tidak tidak berbeda pendapat, berbeda pendapat itu ya itu lumrah, lumrah ya sebagai manusia biasa berbeda pendapat. Tapi pendapat itu bisa kita satukan dengan cara apa itu musyawarah. Ya. Tanpa musyawarah tidak akan bisa selesai. Berarti kedatangan dari tim ke posko salah seorang kandidat yaitu Pak Adami itu hanya sebatas silaturahmi atau mencari referensi atau bagaimana? Saya sekarang juga tadi terkejut juga karena Abu Yunus tadi mengatakan kita singgah sebentar di apa di posko. Ya, bagi saya tentu ya terima kasih, saya sedia saja. Tapi tidak ada dari semua rahsia yang telah mendatang kemari untuk mengadakan integrasi, mengambil apa namanya keadaan-keadaan, menyediakan keadaan, tidak begitu. Ya, karena tidak ada dari semua itu yang kami bawakan dari sana. Berarti untuk saat ini dari PA Provinsi belum ada menentukan sikap siapa kader yang akan dicalonkan? Saya tidak bisa campur dalam hal tersebut. Karena kami, saya dengan Pak Gubernur Wali adalah pusat pimpinan ya, tertinggi. Di sana kan ada partai, ketua partai, ya, ada sekjen, ya. Kemudian saya sebutkan tadi ada Tuhan Lapan, ya. Jadi kalau kami sebagai leadership itu termasuk dalam Tuhan Put, ya. Jadi yang membuat itu, yang membuat apa namanya, kalau ada masalah yang membantu itu adalah Tuhan Lapan dan bersama-sama dengan pimpinan partai. Kapan Pak kira-kira Abu dari Partai Aceh sendiri mampu memberikan kepastian siapa-siapa calon yang akan di itu kan dari PA? Saya kira itu terlalu dini untuk disebutkan hal tersebut. Itu tergantung kepada masalah itu sendiri bisa terselesaikan dalam tempoh yang singkat. Dalam tempoh yang singkat akan tercantum nama-nama siapa yang akan disana. Kalau belum, mungkin memerlukan waktu supaya lebih di apa namanya dicerna lebih mendalam dengan secara kompromi dan musyawarah. Secara pribadi keinginan Abu sendiri bagaimana dengan agak permasalahan yang ada di kabupaten-kabupaten mana? Saya tidak bisa secara langsung karena ini wilayah Melabu. Bagi saya serupa saja dengan wilayah-wilayah yang lain, ya. Jadi bagi itu tidak ada apa namanya mandat saya untuk memberikan ini. Ada catatan tapi saya tambah sedikit. Bagi kami yang penting sebenarnya adalah memfokuskan persoalan yang juga di sana, karena saya sendiri itu masuk sebagai kandidat calon gubernur di Malaysia. Jadi ya, di samping itu bukan nanti tidak memikirkan di kabupaten. Di kabupaten saya serahkan itu masalah kepada pimpinan partai dan juga apa namanya. Jadi sebagai tambahan, mungkin beberapa keputusan SK yang sangat membuat di provinsi sana lalu menguras tenaga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena yang utama dan yang paling utama bagi pimpinan seperti wali dan pekerjaan adalah supaya semua poin-poin dalam IMU dan rupiah itu dapat diselamatkan. Itu yang paling penting. Nah, jadi apalagi kalau kita kaji kenapa timbulnya independen dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah kepentingan pihak-pihak tertentu yang sebenarnya ruang untuk demokrasi bagi mereka sudah dibuka, karena di Aceh kan sudah ada partai lokal yang tidak ada di provinsi-provinsi lain. Jadi sebenarnya apabila sudah ada partai lokal bermakna semua orang bisa buat partai. Itu adalah
Dr. Subzan masih waktu melihat itu meneliti belum 100% itu ya diimplementasikan sebagai undang-undang pemerintahan. Masih banyak lagi persoalan yang perlu diadakan revisi-revisi. Ya. Yang ini yang kita masih selalu berusaha dan apa namanya berhujah ya, mengadakan lobby-lobby dan sebagainya, face to face meeting, discussion di baik Jakarta maupun di Aceh dan sebagainya. Itu banyak sekali nanti apa itu saya kira tidak perlu saya uraikan detail. Tapi yang selain daripada 6 perkara ya yang untuk tugas daripada pusat ya, dan yang lain itu kewenangan daripada pusat. Yang penting saya utarakan sini bahawa ini persoalan yang seperti yang saya tadi utarakan adalah masalah individu ya, bagi kita yang kita terputih kita adalah calon independen itu siapa yang maju, bukan itu bukan perkataan siapapun asal itu sah-sah mengukur ya, tidak tidak nyaman ya, karena rakyat Aceh yang demikian telah lama dalam keadaan penderitaan ya, telah lama berkali-kali dilihat oleh Jakarta, oleh pusat dan diberikan ketidakadilan, ketidakjujuran di sana ya, dan mana nanti seperti di Karalam di sana ya, itu yang tidak kita ingin. Sekarang apa yang saya utarakan tadi, kita tidak takut kepada jalur independen siapa yang mendatang, tapi yang kita takuti adalah untuk mengiyakan ini jalur independen terjadi lagi di Aceh, berarti mereka atau PMK itu telah membuang ataupun mencabut itu pasal 256, pasal 256 itu di dalam undang-undang pemerintah ya. Jadi itu tidak nyaman bagi kita, karena ini adalah sesuatu yang kita katakan sekarang itu dengan harga mati. Karena itu penting sekali. Akibat daripada 30 tahun konflik, kita sekarang ada dapat ini. Ya, melalui apa yang substansi di Peraniu, sekarang sudah dimasukkan ke dalam undang-undang pemerintahan. Belum lagi ini selesai 100%, sudah mulai dicopot. Ini hari yang akan dicopot 200, pasal 256, besok lusa atau satu tahun lagi yang lain lagi. Ya. Akhirnya kita tinggal apa namanya tong kosong. Ya. Jadi ini yang kita. Maka dengan demikian kami juga meminta ya, sudah berkali-kali kita juga mengirim surat supaya pemerintah pusat itu berhati-hati sekali dalam menangani persoalan ini supaya jangan terjadi lagi apa namanya konflik yang tidak kita ingin. Kita sekarang di bawah NKRI dan kita sudah rela juga kita harga mati itu. Terima kasih Mama. Saya ingin menerima media waspada. Ada dua hal yang saya tanyakan. Yang pertama soal ini kan setelah masa kuliah bulan kemarin kan diberikan apa kesempatan tapi sudah di dia apa sikap partai Aceh. Nah terus yang kedua soal di beberapa daerah soal siapa yang diusung masih belum begitu apa kan, termasuk di masalah anggota tanggung siapa yang diusung PA. Ada beberapa yang diusung oleh PA tapi ditentang oleh kampanye partai Aceh. Itu apa sikap kita dan kapan rencananya itu akan diapa? Maksudnya untuk mensinkronkan seluruh kabupaten ini siapa calonnya biar tidak terjadi. Oke, terima kasih. Tentang apa namanya batas politikal itu 5 Agustus sampai 5 September itu memang benar ya, dan dalam masa itu mungkin telah juga terjadi banyak perkara. Ya. Antara lain seperti antara lain misalnya itu apa namanya koalisi pendapat ya antara partai lokal dengan partai nasional ya,
Jadi itu mewujudkan bahwa kita ada sepakat yang kita lihat itu satu titik yang sama sebagai orang Aceh, ya, mungkin di luar daripada jalur mereka sendiri sebagai partner nasional berbicara sebagai wajah untuk meluruskan. Kita harus mengembalikan semua yang tidak pada tempatnya ke real, ke track, ya, yang benar. Kenapa kemudian demikian? Itu apa masalah yang dibikin oleh MK? Itu juga melalui permintaan daripada kawan-kawan kita. Jadi, ya, itu mereka juga tidak bisa disalahkan 100% sebenarnya. Oleh karena kawan kita yang minta itu, sehingga diikutkan, ya, dibolehkan sekali lagi. Ya, tidak dibolehkan itu. Itu sebenarnya sudah apa namanya tidak melalui proses yang sebenarnya, ya, karena segala perubahan mengenai undang-undang biasa mesti ada selalu konsultasi dengan DPS, ya, itu DPS saja. Ini yang tidak dilakukan, tidak dilakukan, ya. Sebelum itu, kalau melihat lebih jauh proses-proses kita kepada berita negara, lembaga negara, berita media semua dengan nasional, riset, ya. Jadi itu juga melalui konsultasi dengan Presiden, DPR RI, dan DPD, kemudian baru dengan dapat dengan DPR. Nah, itu juga tidak. Maka demikian apa yang dibilang itu sebagai apa namanya final dan ikat. Saya kira belum masih ada itu masih dalam diskusi. Ya, kali itu belum betul-betul mengikat. Tapi kalau sampai dengan lembaran negara itu lembaran negara menjadi sudah ada konsultasi ke semua pihak Presiden, DPR RI, DPD plus DPR. Ya, ini dia. Maka demikian kita harapkan pemerintah pusat akan mencari suatu jalan keluar supaya ini proses ini bisa dilaksana dan kita berjalan aman. Di sini juga kita lihat DPR juga akan bekerja keras dalam hal tersebut, ya. Tapi apa yang telah disebutkan telah diputuskan oleh DPR adalah itu memang sudah pada keadaannya, karena itu menurut proses jalur hukum, karena itu apa namanya melalui sistem suara itu voting, ya. Jadi 40 suara itu meniadakan, tidak mau akomodir itu apa namanya suara independen di dalam pilkada ini, ya. Kemudian 27 itu absen, kemudian 2 tidak hadir, 2 anggota di daerah tidak hadir. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada yang mengiyakan itu apa namanya jadi ada. Dan proses selanjutnya tidak ada. Untuk kita harapkan, kami pun kemarin sudah duduk bersama-sama dengan representatif daripada Kementerian Dalam Negeri, itu Pak Jo Ramansyah sendiri sebagai Dirjen Kodam, yang datang apa namanya mengambil informasi-informasi baik dari DPR daripada eksekutif sendiri dan juga merupakan sebagai pimpinan bank. Saya kira sudah yang terlalu panjang karena ini masih banyak, dan ini kita harapkan supaya dalam tempo yang tidak begitu lama kita harapkan supaya ini selesai. Demikian juga yang apa dia pakai kompeten. Siapa nama? Ya, nama siapa? Saya Muzakir Abdul Hamid, Manitana dan Wali Nanggro, Tempo Hasan Dikiro. Ya, sekarang jadi staf khusus Wali Nanggro dan apa namanya tadi dalam bentuk. Terus ya. Aceh bisa bertahan, kenapa sudah lama kita tidak bisa bersatu? Mudah-mudahan lah ini kebijaksanaan kita. Pada tahun 2020.
Kuliahnya benar bu. Ya. Belum bertak ke bawah genang. Dua kali dua sama dengan empat, belum tentu demikian.